Jika kau bergerak, jangan bermimpi dapat berjumpa keturunan kau lagi. Jangan kau fikir kau ibarat Tuhan. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Kau tak takut mati? Walau Israel datang sekalipun, aku sedia menghadap. Indikan pula penjajah laknat seperti kau. Islam agamaku, Melayu bangsaku. Takkan aku duduk berdiam melihat apa yang kau buat pada bangsaku. Siapa kamu? Aku dipanggil Mat Kilau. Terkadang dalam perjalanan sejarah, pahlawan-pahlawan bangkit dari kegelapan untuk membawa cahaya kebenaran. Mereka tidak hanya mengubah nasib diri mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi ribuan hati untuk meraih keadilan. Mungkin beberapa dari kita seringkali menonton film bertema kepahlawanan, salah satunya film dari negara Malaysia dengan judul Mat Kilau. Film ini mengambil latar waktu Malaysia pada tahun 1892 saat para British atau Inggris menjajah wilayah tersebut, dan kebrutalan Inggris selama berkuasa di tanah Pahang Malaysia membangkitkan semangat pejuang para tokoh di Pahang untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Mat Kilau. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai pada tahun 1890 di sebuah perdesaan orang Melayu di Kuala Tembiling, Pahang, Malaysia. Terlihat beberapa orang Melayu sedang senang melakukan aktivitasnya, begitu juga dengan anak-anak mereka yang senang bermain. Namun tak lama dari situ, ketenangan dan kesenangan mereka berubah menjadi penderitaan setelah mereka melihat segerombolan pasukan Inggris datang dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka semua. Cyrus, yang merupakan kapten pasukan Inggris, memberitahu bahwa tanah Melayu sudah dikuasai Inggris. Jadi para warga Melayu harus tunduk dan patuh dengan aturan pemerintah Inggris. Saat itu Cyrus dan pasukannya sedang mencari pemberontak karena di antara warga di sana ada 3 orang yang diduga menjadi pemberontak. Dan dikarenakan tidak ada yang mau mengaku, membuat Toga, si tangan kanan Cyrus yang merupakan warga Malaysia yang berpihak pada pemerintah kolonial Inggris, menjadi ganas dan menghajar para warga. Kami tak tahu dan jangan buat huru-hara di tanah kami ini. Kami cuma cari rezeki dengan aman. Lebih baik kamu semua berambung. Aku kata berambung. Tak mau melihat korban berjatuhan lagi, akhirnya seorang pria bernama Mamat mengaku bahwa ia dan kedua temannya yang sebelumnya telah memberontak pasukan Inggris. Kami mengaku, kamilah yang melawan pegawai Inggris. Kami menyerah. Tangkaplah kami. Stupid Malays. Arrest them all. Wanita tua yang masih terbaring di tanah sembari melihat suaminya yang sudah tewas membuat amarahnya pecah, sehingga dengan penuh amarah ia berkata bahwa kebangkitan orang Melayu akan menantang kekejaman orang British yang sudah memperlakukan mereka seperti hewan. Mendengar perkataan itu membuat Cyrus marah, dan secara membabi buta para prajurit British yang ada di sana langsung membantai semua orang Melayu yang ada di hadapan mereka. Kamu mau lawan Inggris? Kami mempertahankan hak. Apa bangsa Melayu boleh buat dengan kerajaan British? Demi Allah! Demi Rasulullah! Aku berpijak di bumi Pahang ini! Di bawah langit Allah yang aku tunjuk! Kamu akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu menentang kekejaman penjajah orang putih! Ya Allah!
Dalam pembantaian itu, mereka hanya menyisakan Mamat dan kedua temannya. Kemudian kamera menyorot masuk ke dalam hutan. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berlatih ilmu bela diri. Dia adalah Mat Kiao. Lain, Sultan Kerajaan Pahang bernama Datuk Raja Haji Muhammad sangat khawatir dengan kehadiran para penjajah Inggris, sehingga Datuk Muhammad membuat 3 surat untuk dikirim kepada datuk lainnya tentang keresahan dari perilaku para penjajah Inggris yang semakin hari semakin merajalela menindas rakyat Pahang. Selain itu, Tok Gajah merupakan ayah dari Mat Kilau. Ia mengumpulkan 4 prajuritnya, yaitu Wahid, Yasin, serta kedua anaknya Awang dan Mat Kilau. Sebagai guru, Tok Gajah tak hanya mengajarkan ilmu bela diri, ia juga menanamkan ilmu agama yang kuat di dalam diri keempat muridnya. Tok Gajah mengatakan bahwa ilmu yang diberikan bukan dipakai untuk kesombongan atau kekerasan. Aturan nafas dengan kudrat hendaklah sentiasa selari serta seiring. Zikir kepada Allah itulah pembakar semangat juang kita. Sebolehnya hendaklah kita sentiasa mendahului masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah berfirman, demi masa. Baik ayah, memang kami tak boleh mengubah masa, tapi kami akan usaha dan manfaatkan agar menjadi berkat dengan doa dan ilmu. Kami akan perbaiki segala kelemahan kami. Maha suci Allah dengan kehebatan ciptaannya. Di sisi lain, di kamp kerja paksa, di sana banyak para warga diperbudak mencari emas, dan saat itu juga Mamat dan kedua temannya tiba di kamp itu. Mamat yang masih menantang kekejaman Inggris membuat Toga kembali marah dan menghajar Mamat sampai babak belur. Tak kenal siapa kau? Pembunuh upahan British. Tangan, Mamat, tangan. Berontak. Sementara itu di istana pemerintah Inggris, Kapten Cyrus melapor kepada Residen J.P. Roger soal rencana mereka yang akan memperluas jajahan mereka di tanah Melayu. Kapten Cyrus menganggap bahwa ia dengan pasukannya sangat mudah untuk menguasai tanah Melayu. Surrounding Samantan, and I do believe there's a lot more down in Jerantut. But now, Cyrus, do not forget. Singkat cerita, surat yang dikirim oleh Datuk Raja Haji Muhammad sudah sampai di wilayah Temerloh Pahang. Surat itu pun dibaca oleh Datuk Bahaman, dan begitu juga dengan Haji Sulung Semantan yang berada di wilayah Hulu Semantan Pahang. Setelah membaca surat itu, membuat Haji Sulung paham dengan situasi tanah Melayu sekarang yang sedang dalam kekuasaan Inggris. Tanah Melayu dalam bahaya. Setelah beberapa hari kemudian, diadakanlah pertemuan antara para datuk serta para ulama dan juga para guru dari beberapa daerah. Di sini terungkap bahwa awal mula para pasukan British datang ke tanah Melayu bukan untuk menjajah. Awalnya para British berdalih akan bekerja sama memajukan tanah Melayu menjadi rakyat Melayu makmur, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian dengan Sultan Melayu saat itu dan mengizinkan para British datang ke tanah mereka. Namun para British yang mengetahui hasil bumi tanah Melayu yang kaya membuat British menjadi seraka dan haus kekayaan. Maka dari itu, para British melanggar semua perjanjian yang sudah dibuat dan mulai melakukan kekerasan terhadap rakyat Melayu serta menjajah sebagian daerah di tanah Melayu. Kita tidak boleh berdiam lagi. Inggris sekarang memang dah semakin biadab. Dalam masa 2 minggu, 3 kampung di Kuala Tembeling berkecerobohan.
niat bantu bangunkan tanah kita hanya semata-mata alasan untuk mengaburi mata raja-raja Melayu. Akhirnya, kita yang terjerat. Perjanjian dengan Inggris telah dibuat dan dipersetujui. Kita serahkan saja pada Sultan dan Raja-Raja tentang hal ini. Semua undang-undang yang telah dipersetujui oleh Inggris, mereka ceroboh, mereka bijak menutup kekejaman yang mereka buat. Satu-satunya niat Inggris di sini untuk membolot dan menguasai hasil bumi kita. Lihat saja nanti, Lipis, Rauk, Semantan dan Pulau Tawar. Tak mustahil semuanya akan jatuh ke tangan Inggris. Di antara pertemuan itu, ada Pak Deris yang menjadi racun. Ia mencoba memadamkan api semangat para pejuang yang sudah siap untuk melawan pasukan British. Di sini Pak Deris mengatakan bahwa mereka tidak bisa melawan pasukan British, dikarenakan pasukan British dilengkapi dengan senjata canggih, sangat berbanding jauh dengan senjata yang digunakan para pejuang Melayu. Kita ikhtiar perang dengan Inggris. Nak lawan dengan apa? Apa senjata dan kekuatan yang kita ada untuk melawan mereka? Dari semua perkataan Pak Deris tidak membuat Datuk Raja Muhammad berubah niatnya yang akan melawan balik pasukan tentara British. Justru di sini mereka harus pandai membuat rencana dan strategi dan tidak bertindak ceroboh dalam melakukan perlawanan. Para datuk dan para ulama sepakat mengeluarkan fatwa untuk melakukan perlawanan kepada pasukan British yang sudah merebut tanah Melayu dari mereka. Rapat ini pun diakhiri dengan pemilihan seorang ketua yang layak dijadikan pemimpin untuk melakukan misi besar ini. Awalnya, Tok Gajah memilih Mat Kilau untuk memimpin misi ini. Namun Haji Sematan menolak karena usia Mat Kilau terlalu muda untuk memimpin misi ini. Ia pun menyarankan Mat Laila sebagai pemimpin. Namun untuk memastikan siapa yang layak menjadi pemimpin, Mat Kilau dan Laila pun dipertemukan untuk beradu ilmu bela diri yang sudah mereka pelajari. Ini dimenangkan oleh Mat Kilau. Namun di balik kemenangan ini, ternyata Awang tak terima jika Mat Kilau menjadi pemimpin. Ia merasa bahwa ialah yang layak untuk dijadikan ketua. Hal ini pun menimbulkan perdebatan antara Awang dan timnya. Dalam perdebatan ini, tiba-tiba Tok Gajah dan Mat Kilau datang. Disinilah Tok Gajah mengatakan bahwa sifat yang paling berbahaya dalam diri manusia adalah iri dan dengki, dan itu semua ada di dalam sifat diri Awang. Yang paling bahaya dalam diri seseorang ialah dengki. Beberapa hari kemudian, di wilayah JT Kuala Tembeling, pasukan British datang ke pasar untuk meminta pajak dari para pedagang. Warga yang tak bisa bayar, barang mereka pun langsung dihancurkan. Di tengah-tengah ganasnya pasukan British, Mat Kilau sendirian datang menghadang pasukan British. Inggris! Orang Inggris darah kapir, akan kuusir segala anasir. Jangan berani kamu kerja-kerja kami! Kalau tidak kamu! Allah Maha Mengenal. Aku hamba pada Yang Esa yang sujud pada Yang Satu. Sebagai pendatang, jagalah adab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lari.
Semua pasukan British babak belur dihajar oleh Mat Kilau. Namun secara mengejutkan, Awang tiba-tiba datang dan menantang Mat Kilau. Apakah kau bersama dengan Inggris? Di tempat lain, tak hanya Awang, ternyata Deris juga seorang pengkhianat. Ia bersekutu dengan Inggris demi menyelamatkan anaknya, yaitu Mamat, yang kini tersekap tersiksa di penjara. Deris berjanji akan mengeluarkan anaknya dari penjara. Namun Mamat sendiri tidak ingin jika ayahnya harus menjadi pengkhianat bangsa demi untuk menyelamatkan dirinya. Mamat mengatakan lebih baik dirinya mati di penjara daripada harus melihat ayahnya menjadi seorang pengkhianat. Ayah. Jangan sesekali menggadaikan bangsa kita semata-mata nak membebaskan Mamat, ayah. Jangan mengkhianati bangsa kita, ayah! Janji dikabar! Berita perlawanan Mat Kilau di wilayah JT Kuala Tembeling sampai di markas Inggris. Berita ini pun membuat Kapten Cyrus marah sehingga ia dan para pasukan British langsung pergi ke JT Kuala Tembeling untuk mencari Mat Kilau. Siapa orang Melayu yang buat kacau di jeti Kuala Tembeling semalam? Aku tahu dia dari kampung ini. Now tell me. Bila ditanya, jawab saja. Apa orang Melayu di sini kuat makan sampai tak bisa bicara? Ayo jawab. Do you people know how many Malays I have killed with this gun? Siapa yang buat hal di jeti semalam? Aku tahu. Ini semua kalian bagi tahu. Hey. Jangan jadi pengecut. Jangan takut dengan orang putih ini. Mereka ini hanya pendatang. Di tengah kekacauan yang terjadi, tak lama kemudian Mat Kilau datang bersama Wahid dan juga Yasin. Para pasukan Inggris tak berdaya ketika Mat Kilau berhasil melumpuhkan Kapten Cyrus. Dengan berani dan percaya diri, Mat Kilau mengatakan bahwa ia tidak takut sedikitpun dengan pasukan British. Jingkau bergerak, jangan bermimpi dapat berjumpa keturunan kau lagi. Jangan kau pikir kau ibarat Tuhan. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Kau tak takut mati? Walau Israel datang sekalipun aku sedia menghadap. Ini kan pula penjajah laknat seperti kau. Islam agamaku. Melayu bangsaku. Takkan aku duduk berdiam melihat apa yang kau buat pada bangsaku. Siapa kamu? Aku dipanggil Mat Kilau. Ayo, tamatkan riwayat si iblis tu. Bunuh saja orang putih tu. Aku nak Inggris tinggalkan tanah Melayu. Nanti. Dalam situasi yang menegangkan ini, tiba-tiba Awang datang dan meminta kepada Mat Kilau untuk melepaskan Kapten Cyrus. Entah apa yang membuat Awang kini malah menjadi berpihak kepada British. Namun saat itu, ucapan Awang cukup masuk di akal. Jika Mat Kilau membunuh Series, pasti pasukan British akan menyerang balik dan akan berdampak besar kepada rakyat yang akan menjadi korbannya. Mendengar penjelasan dari Awang, Mat Kilau pun akhirnya melepaskan Series. Kemudian Kapten Cyrus berkata dengan lantang di hadapan semua rakyat Melayu tentang persatuan rakyat Melayu, bahwa orang-orang Melayu adalah bangsa yang terpecah belah, tidak pernah bisa bersatu. Itulah yang membuat Melayu menjadi kamu lemah. Kamu tengok depan mata kamu sendiri. Orang Melayu takkan boleh halau Inggris. Karena bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu, bangsa kamu akan sentiasa dijajah. Perkataan Kapten Cyrus ini seperti tamparan keras bagi rakyat Melayu, terutama Mat Kilau. Kemudian di markas besar Inggris, Kapten Cyrus masih merasa bingung dengan tindakan Awang tadi. Namun di sini Cyrus percaya dengan janji dari Awang yang tidak akan melawan tentara Inggris lagi. Dengan kehadiran Kilau dan rakannya ini bukan perkara mudah lagi, Sayur. Mat Kilau orangnya bukan calang-calang. Jangan cakap kau takut dengan mereka, Toga. Kau tahu kekuatan Inggris bagaimana? The Malays are not even entitled to be opposing us. Jika mereka bersatu, 1 juta senjata kamu pun tidak berguna lagi. Karena perpaduan mereka adalah senjata utama orang Melayu yang paling hebat. Mereka tidak akan bersatu sampai bila-bila, Toga. Orang Melayu bangsa yang pentingkan diri dan penuh dengan hasad dengki sesama mereka. Sebab itu, mereka mudah dijajah dan dipijak.
Di tempat lain, Awang datang menjelaskan kepada mereka semua kalau apa yang dia lakukan tadi siang adalah untuk meredam Inggris agar mereka tidak curiga dengan apa yang sedang mereka rencanakan. Awang melakukan itu karena dia melihat pasukan Inggris mendapat kiriman banyak senjata laras panjang. Dengan senjata itu, mereka pasti akan sulit untuk melawan Inggris. Di sini Awang berencana untuk mencuri senjata pasukan Inggris, namun rencana itu ditantang oleh Mat Kilau karena rencana itu sama saja masuk ke dalam mulut harimau. Apa niat kau sebenarnya? Adakah kau syaitan bertopeng dan malaikat atau malaikat dituduh syaitan? Aku cuba selamatkan kau orang semua siang tadi daripada mati dibunuh British. Aku ni cuba mengaburi mata orang British supaya mereka semua tak nampak yang kita cuba memberontak. Menentang mereka, faham tak Kilau? Sebelum ni kau yang sungguh-sungguh menentang orang Inggris. Sebelumnya aku silap Kilau. Aku tak nampak kekuatan musuh kita. Kita akan serang dan rampas semua senjata mereka. Jangan pandai-pandai buat perancangan tanpa berbincang. Ayah pasti tak setuju. Rampas senjata Inggris ibarat masuk mulut harimau. Walaupun dilarang Mat Kilau, Awang tetap melakukan perampasan senjata itu bersama kedua temannya. Kami akan sampai kau. Di sisi lain, istri Wahid, Rokia, sangat mengkhawatirkan suaminya yang ikut bergabung dalam rencana pemberontakan. Apalagi saat itu ia sedang hamil tua, ia tidak mau jika anak pertama mereka terlahir menjadi yatim. Namun Wahid lebih mementingkan agama dan bangsa lebih dari apapun, mau tidak mau, suka tidak suka, tapi itu faktanya, segala halangan tidak ada yang bisa mengubah pendiriannya. Sebab saya tak nak abang mati, Kia masih perlukan abang, jangan hancurkan harapan Kia abang. Abang tinggalkan Kia, Kia lagi sanggup hidup seorang daripada ada suami macam abang. Jangan neraka Rukia. Aku lebih pentingkan agama dan bangsa aku lebih daripada segala-galanya. Suka ataupun tidak, itu hakikatnya aku takkan ubah sampai bila-bila. Di sini Wahid hanya meminta kepada Rokia menjadi penyemangat bagi dirinya dalam berjuang melawan tentara Inggris. Sementara itu, Awang bersama yang lainnya tetap melanjutkan rencana mereka mencoba merebut persenjataan tentara Inggris. Walaupun perampasan itu berhasil, namun aksi itu membuat keadaan semakin memburuk. Apalagi saat Kapten Sarias mengetahui perampasan itu membuat ia menjadi murka. Itu sama saja mereka sudah menantang kekuasaan Inggris. Kapten Sarias berjanji akan meratakan semua rakyat Melayu dengan tanah. Tapi mereka sudah janji tidak akan ganggu kerja-kerja Inggris. Seperti aku katakan sebelumnya, mereka akan terus mengganggu kita. Sudah tiba saatnya. To challenge Her Majesty's Army is to challenge the whole of England. Tomorrow they shall witness the strength of the British Army. Tomorrow they shall know that the land they stand on belongs to the Queen. Keesokan harinya, akibat aksi Awang semalam membuat pasukan Inggris langsung membombardir rakyat Melayu yang ada di sana. Lama kemudian, mereka mendengar kabar bahwa beberapa pasukan Inggris menuju ke rumah Wahid. Teringat dengan istrinya yang lagi hamil tua, Wahid dan Mat Kilau langsung lari menuju ke rumahnya. Di sisi lain, ternyata para pasukan Inggris sudah berada di rumah Wahid. Dan disinilah bagian momen yang paling menyakitkan, di mana saat Wahid dan Mat Kilau harus menyaksikan istri Wahid dan anaknya yang masih di dalam kandungan langsung dibunuh dengan kejam oleh seorang pria bernama Koru. Kau cincanglah aku macam mana sekalipun, aku takkan buka mulut. Astaghfirullahaladzim. Allah zillahina illa.
Setelah pasukan British pergi dari sana, barulah Mat Kilau melepaskan Wahid untuk melihat istrinya yang sudah sekarat. Bang, jangan berhenti malam pucuang dari Elsa dengan anak Bang. Selamatkan bumi Melayu kita, Bang. Kini hanya penyesalan yang dirasakan oleh Awang. Mat Kilau pun menjadi geram terhadap Awang dan sempat ingin membunuhnya jika tidak ditahan oleh Tok Gajah. Istri Wahid dibunuh oleh Paskah Inggris. Puas hati kau sekarang, Wang? Puas! Kilau, maafkan aku, Kilau. Ampunkan aku, Kilau. Ampunkan aku. Maafkan aku, Kilau. Maaf pada Wahid. Dalam situasi ini, Mat Kilau masih bisa bijak dalam menanggapi hal ini. Ia berkata bahwa persahabatan dan tali silaturahmi mereka tidak akan putus hanya karena cobaan sekecil ini. Aku sayangkan kau, Awang. Aku sayangkan semua dan perjuangan kita. Dan aku yakin persahabatan dan silaturahim kita tak akan terputus dengan ujian yang sekecil ini. Ingatlah kembali matlamat perjuangan kamu semua demi agama, demi bangsa. Seorang pejuang Islam mestilah ikhlas niatnya dan benar jalan perjuangan yang dipilihnya. Di lain sisi, ternyata Wahid sendirian mengejar para pasukan British yang sudah membunuh istrinya. Ia melawan mereka semua, tapi sayangnya Wahid malah tertangkap dan dibawa ke kamp penyiksaan. Di tempat lain, dalam pertemuan ini, mereka sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Wahid. Tak lama, Usup datang. Ia ikut dalam keanggotaan Mat Kilau. Ia baru sadar lebih baik mati melawan daripada bertahan hidup tapi menjadi budak bagi para penjajah. Betul ya, Usup? Ya, aku tak boleh berdiam, Kilau. Aku sedar. Jika kita mendiamkan, Allah akan menimpakan azab padanya. Aku tak mahu tergolong dalam golongan itu, Kilau. Aku mahu bersama. Allah akan bantu hamba-hambanya yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Di malam harinya, mereka menyusup ke kamp di mana Wahid disekap. Satu persatu mereka berhasil melumpuhkan para pasukan penjaga. Dan penyerangan dimulai saat Awang menembak tumpukan dinamit yang ada di sana. Di dalam sana, Awang berhasil melepaskan Wahid, dan Wahid yang sudah menyimpan dendam langsung melawan Koru. Yeah!
Kebakaran sengit ini, Awang berusaha mencegah Wahid yang sudah dikuasai dengan amarah yang membara. Di sini Awang memberitahu kalau mereka datang bukan untuk melawan pasukan British, melainkan mereka hanya untuk menyelamatkan Wahid. Di luar, Usop berhadapan dengan Toga, namun Usop salah dalam memilih lawan. Toga bukan lawan sebanding bagi Usop, dan akhirnya ia pun harus tewas di tangan Toga. Melihat pasukan British mulai berdatangan, terpaksa Mat Kilau, Awang, dan yang lain harus mundur dari sana. Kini mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah goa dan tidak ada satupun yang bisa keluar tanpa seizin Mat Kilau. Mat Kilau juga membawa istri dan anaknya bersembunyi di goa ini. Dan Awang membawa dua sahabatnya, yaitu Hitam dan Kelobi. Tak hanya itu, mereka juga membawa beberapa orang yang siap untuk bergabung. Di sini mereka membulatkan tekad menjadi satu suara, dan Mat Kilau berkata di hadapan mereka semua untuk bersumpahlah sekuat-kuatnya melawan para penjajah dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Bersumpahlah sekuat-kuatnya, penjajah Inggris ke barat dan segala tali barut harus diperang habis-habisan. Bumi Tanah Bang ini adalah bumi yang berdaulat. Kami semua bersumpah, Kilau, akan berjuang memerangi penjajah sehingga mereka semua dapat usir keluar dari bahaya bersejarah ini. Kami bersumpah, Kilau! Bersumpahlah seutuhnya. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut rahasia perjuangan kita. Di malam harinya, Mat Kilau dan Tok Gajah mengumpulkan kaum pria rakyat Melayu. Mat Kilau mengajak mereka untuk berjuang bersama melawan para penjajah. Namun di sini mereka menolak ajakan Mat Kilau, dan di sini pula Mat Kilau sadar dengan perkataan Cyrus dulu yang sempat mengatakan bahwa rakyat Melayu memang tak bisa bersatu. Mereka lebih mementingkan keselamatan masing-masing dan mencari 1000 alasan untuk tidak ikut dalam perjuangan melawan bangsa penjajah. Kemudian Mat Kilau dengan tegas mengatakan, "Kalau bukan kerana itu Gajah, kami takkan ada di sini. Saya hiba dengan kamu semua. Biar sungai darah mengalir deras, asa tak meruntuhkan tebing semangat juang kita. Pahlawan ataupun pengecut, kita takkan mampu lawan mereka. Ayo semua." "Terima kasih, saudaraku." Sementara itu pihak pemerintah Inggris mulai ketar-ketir dikarenakan mereka belum mendapat informasi tentang keberadaan gerombolan Mat Kilau. "You're not thinking with your head. Now you must take responsibility for the consequences." Sementara itu di dalam goa, Awang meminta maaf atas kesalahannya yang sudah menyebabkan istri dan anak Wahid dibunuh. Namun di sini Wahid tidak menyalahkan Awang karena ia masih bingung dari mana pasukan British tahu rumah Wahid. "Mungkin ini adalah harga sebuah perjuangan yang perlu aku bayar bila aku telah bersumpah untuk bersama dengan Kilau." "Kalau kau marah dan berdendam padaku, maafkan kami bertiga, Wahid. Rasa bersalah atas apa yang terjadi pada istri kau. Maafkan kami bertiga, Wahid. Kalau kau marah dan berdendam padaku, dan patut terima balasan." "Tiada gunanya aku mencemari lidahku dengan mencerca kau, Awang. Betah lagi menyalahkan korang semua atas kehendak Allah. Ini adalah takdir aku sebagai pejuang. Mungkin ini adalah harga sebuah perjuangan yang perlu aku bayar bila aku telah bersumpah untuk bersama dengan Kilau." Akhir dalam pembahasan ini, mereka menduga yang berkhianat adalah Pak Deris. "Kalau tak, macam mana askar British boleh tahu jalan waktu mereka serang rumah Wahid? Ini semua seperti dirancang. Kita ada pembelot di kalangan bangsa kita." "Jangan menuduh tanpa asal usul periksa, Awang. Mereka adalah di kalangan pembesar Melayu." "Ini bukan tuduhan, Kilau. Dalam masa terdesak sekarang ini, manusia sanggup buat apa saja untuk selamatkan teguk sendiri." "Mamat anak Pak Deris." "Mamat? Kalau kau nak tahu, Kilau, Mamat anak Pak Deris. Dan Pak Deris, pembantu pada Haji Sulung." Di malam harinya, secara diam-diam Mat Kilau dan Awang datang ke rumah Pak Deris untuk mengetahui sebenarnya apakah dia seorang pengkhianat atau bukan. Setelah Pak Deris diinterogasi, akhirnya ia mengaku bahwa dirinya berkhianat demi membebaskan anaknya, yaitu Mamat. "Diberi amanah, ia mengkhianati. Inilah orang-orang munafik, pecah tempayan bekasam, muka pejonting arang.
Aku tidak ada pilihan. Aku tidak sanggup kehilangan anakku. Anak aku sudah mati. Bangsat! Istri aku dibunuh depan mata. Allah melarang mereka yang membela dan melindung orang-orang yang Keesokan harinya, sebelum para pejuang yang akan melawan penjajah Inggris, Mat Kilau harus terpisah dengan anak dan istrinya yang mereka ungsikan ke tempat yang lebih aman. Sang istri hanya bisa berdoa dan berharap semoga orang kampung tersadar dan mau berjuang bersama kelompokan Mat Kilau melawan para penjajah. Dan di malam harinya, Mat Kilau menanamkan semangat juang seperti saat Rasulullah berjuang di medan peperangan. Tegakkanlah kebenaran walaupun itu terasa pahit untuk Islam ditelan. Islam tak pernah sunyi dengan ancaman musuh. Kita tidak boleh membiarkan orang asing sewenang-wenangnya meruntuhkan kedaulatan Melayu dan keutuhan Islam. Tegakkanlah kebenaran walaupun ianya pahit ditelan. Tapi kita berjuang atas perintah Allah. Di sisi lain, di kamp pasukan Inggris, Kapten Cyrus masih menanyakan Pak Deris tentang keberadaan gerombolan Mat Kilau. Pak Deris ternyata tidak dibunuh oleh Mat Kilau. Di balik itu semua, ternyata Pak Deris sudah berpihak dengan rakyat Melayu. Di sini ia memberitahu kepada Kapten Cyrus soal keberadaan Mat Kilau yang sedang sembunyi di dalam hutan. Mereka melarikan diri di hutan Cabangolo. Singkat ceritanya, Kapten Cyrus, Toga, Koru dan bersama prajurit artileri dikerahkan menuju ke pinggir hutan. Dan beberapa pasukan ditugaskan untuk mencari Mat Kilau di dalam hutan. Namun ternyata semua itu hanya perangkap dari rencana Mat Kilau dan Pak Deris yang kini berpura-pura berpihak kepada Inggris. Ternyata di dalam hutan sudah dipenuhi dengan jebakan-jebakan mematikan yang dibuat oleh gerombolan Mat Kilau. Dari sekian puluhan pasukan yang masuk ke dalam hutan, kini tersisa tinggal hanya satu orang saja. Melihat itu, Kapten Cyrus sangat terkejut dan disinilah peperangan akhirnya pecah. Dalam perjuangan Mat Kilau dan teman-temannya, tiba-tiba mereka terkejut. Ternyata rakyat Melayu mau bersatu berjuang bersama mereka dengan takbir menggema membakar semangat juang melawan para penjajah. Sengitnya peperangan, Pak Deris menikam seorang pengkhianat lainnya yang bersekutu dengan Inggris. Saksikanlah kebangkitan anak Melayu. Wahid yang masih menyimpan dendam dengan Koru langsung bertarung hebat di tengah-tengah ledakan artileri. Sedangkan Mat Kilau yang melihat Kapten Cyrus kabur mencoba mengejarnya, namun Toga mengejar dan menghadang Mat Kilau, dan disinilah duel maut dimulai.
Wahid yang masih bertarung melawan Koru, akhirnya ia berhasil membalaskan dendam atas kematian istri dan anaknya. Setelah Wahid berhasil membunuh Koru, ia datang untuk membantu Kilau yang sudah kewalahan melawan Toga. Namun sangat disayangkan, Toga dengan mudah membunuh Wahid. Wahid terbunuh, Mat Kilau dengan hati membara langsung menyerang Toga tanpa henti, hingga akhirnya Mat Kilau berhasil membunuh Toga dengan krisnya. Perjuangan rakyat Melayu tidak sia-sia, mereka mampu melawan pasukan Inggris meski banyak korban dari mereka yang berguguran. Kemudian Mat Kilau keluar dari dalam hutan sembari membawa Wahid yang sudah meninggal dunia. Dan film ini berakhir setelah Mat Kilau menyampaikan kata-kata untuk orang Melayu yang sudah berjuang mempertahankan tanah mereka dari penjajah Inggris. Orang Melayu takkan kekal mulia dengan adat, kesultanan, dan budaya semata-mata. Tapi kita akan kekal mulia kerana akidah jika berpegang teguh dengan Islam. Di situlah letaknya kemuliaan orang-orang Melayu yang sebenar. Wahai saudaraku, Allah adalah kekuatan kita. Untuk mencari kekuatan, carilah Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cerita film Mat Kilau merupakan sebuah karya seni yang mengangkat kisah hidup seorang pahlawan nasional. Mat Kilau telah berjuang dengan gagah berani dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan di tanah Melayu. Film ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk memahami sejarah dan nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh pahlawan seperti Mat Kilau. Setelah menonton film ini, mari kita merenungkan pesan-pesan penting yang terkandung di dalamnya, seperti nilai keberanian dan kegigihan Mat Kilau dalam menghadapi ketidakadilan dan penjajahan. Kita dapat belajar dari semangatnya untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Mari kita hargai nilai persatuan dan persaudaraan yang dijalin oleh Mat Kilau dengan sesama pejuang kemerdekaan. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana solidaritas dapat membantu mencapai tujuan besar. Dan tetap ingat bahwa sejarah adalah bagian dari identitas kita. Film ini mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan generasi sebelum kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati warisan tersebut. Semoga film Mat Kilau bisa menginspirasi dan menggerakkan hati kita untuk lebih peduli pada sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan perlu teman-teman tahu bahwa semua adegan di dalam film ini hanya gambaran untuk dijadikan bahan pelajaran. Selebihnya kita harus kritis kembali kebenaran atas sejarahnya. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.